Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat pendidikasi semua di mana Anda berada. Di video kali ini saya Nani Ratu Sutro mau mereview pelek tapak lebar merek Ok model Andong Bokar. Dan buat teman-teman semuanya, sahabat modifikasi, saya ini saya akan teruskan dari Bu Nani Ratu Sutro. Modifikasi kali ini kita akan mereview pelek merek Top dengan ukuran depan 215 dengan ban ukuran 80-90/14, dan sedangkan di belakang dengan ukuran 120/70/14 mereknya Corsa, jadinya agak ceper, jadi besar kayak ini. Teman-teman semuanya yang suka modifikasi Vario 150, kalau di pasar nggak ada, bisa di kotak-atik dengan menggunakan peleng Vario 125. Nanti akan tapak seperti ini. Jadi yang aslinya 150 itu cakramnya menggunakan 6 atau 5 umur seperti ini. Ini hanya 4, jadi nanti bisa diakali. Seandainya nggak ada di pasaran, teman-teman bisa mengakali modifikasi Vario 150 dengan menggunakan jenis Andong dengan model 125 yang depan cakramnya ada baut 4. Sedangkan Vario 150 itu menggunakan baut 5 atau 6. Jadi teman-teman bisa mengakali seperti ini. Jadi nanti teman-teman cuma mengakali piringan cakram ini menggunakan baut 4. Harga sekitar 100 lah, sekitar 60-an, 60-80 tergantung model, tergantung varisnya ini, teman-teman semat sendiri. Sedangkan dari depan kayak gini, ini yang terbaru sudah menggunakan lampu tembak. Lampu tembak ini gunanya nanti teman-teman kalau perjalanan jauh, lampu tembak ini bisa semuanya. Kalau ingin beli lampu tembak, usahakan yang bagus kayak ini. Jadi saklarnya nanti ditaruh di bawah kayak gini, teman-teman. Modelnya kayak gini, bisa dilihat. Jadi kalau cuma dihidupin, nanti warna lampu tembaknya kayak gini, cuma sorot merah gitu. Nah, seandainya kayak di ini, seandainya dihidupin ada dua macam. Nah, yang ini atau beratnya. Nah, yang ini sistem kayak gitu, dan sistem kedip.
lagi kayak gini. Dan buat teman-teman yang suka alis, model alis kayak gini, ini hanya 40 kanan dan kiri. Jadi dibalut dengan merah maron. Sistem pengereman Honda menggunakan yang tipe terbaik, sekitar 180-150 ribu untuk mempercantik Vario teman-teman, atau balutan karpet dari belakang kayak gini teman-teman. Sekali kan dari belakang kayak gini, kalau dari samping modelnya kayak gini. Jadi dari samping ini sudah ada warasi jalur, itu penutup radiator dengan model kipas tail lampunya. Untuk stop belakang masih standar, dan untuk sekop itu adalah cover dari offlink sendiri. Yang suka modifikasi lebih baik teman-teman modifikasi, cari di internet atau di YouTube gimana cara memodifikasi sepeda bebek Vario itu elegan. Dari samping aja. Dari samping lebih gagah, dari dekat kayak gini, dari dekat kayak gini, dari covernya tuh olin kayak gini, olin perek atau dengan ini sepeda Vario Anda akan makin gampang. Dan ketiga ini ada variasi juga dari CVT dengan model chrome kayak gini. Ini mungkin harganya cuma 70-80. Vario 150. Dan ini adalah variasi juga cover biar nanti kalau jatuh atau gimana nggak sampai rusak sebetulnya. Dan untuk teman-teman usahakan pelek dalam keadaan normal, jadi sebelum dipasang itu biasanya dikasih pengaman dengan menggunakan stempel. Jadinya nanti roda ini lebih kayak apa itu ya, kayak lakre itu lebih awet, lebih ganteng kan kayak gini. Jadi teman-teman yang suka modifikasi, khususnya biasanya anak-anak remaja, ini sebenarnya busur trum, jadi dimodifikasikan gini buat jalan-jalan, buat shopping. Jadi untuk harian oke banget, untuk perjalanan jauh oke banget, apalagi untuk musim hujan. Ini sepeda ini menggunakan ban yang mereknya Michelin ya. Michelin ini di musim hujan itu paling pakem, harganya juga lumayan, sekitar 300 lebih. Jadi untuk teman-teman kalau ingin sepedanya itu lari kenceng atau pakem di jalan raya putih waktu musim hujan, pilih saja ban Michelin. Nah, ini tipe smart, jadi basah oke, panas juga oke. Dari depan kayak ini jadi lebih garang. Sedangkan spion menggunakan sistem jalur serta pelindung variasi, jadi lebih ganteng. Jadi teman-teman yang sudah modifikasi, jangan lupa pasang juga voltmeter buat melihat kondisi baterai, apakah baterai itu stabil 12 volt atau kurang. Kalau kurang dari 12 biasanya itu baterai sudah, jadi kita bisa melihat dari indikator ini sendiri.
dibuat laki-laki mantap juga, perempuan juga mantap juga. Semoga video ini bisa menjadi modifikasi untuk teman-teman modifikasi vario khususnya bebek batik, agar makin kreatif, elegan, dan makin ganteng dengan budget yang nominal. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Ya, yeah.